Nah, untuk stasi Terminal Kampung Rambutan malam ini di tanggal 3 Oktober 2022 nih. Efek penumpang sepi diguyur hujan Terminal Kampung Rambutan. Banyak bis yang perpal. Ada bis safari untuk ke Solo. Ah, mobil Solonya ada Hasta Putra. Dan untuk Tegal Selawinya masih ada Dewi Sri nih. Ini udah jam 9:30 nih, Dewi Sri belum berangkat. Ada Setia Negara Batik bis Selawi. Perpal. Ah, DM ini perpal. Gak bisa berangkat, penumpang sepi. 58 RE. Masuk Persada Pekalongan. Tak, mantap Persada. Pekalongan Banyu Putih Persada masuk. Ah, Sinar Jaya 2 bis perpal nih. Untuk Prokerto Wonosobo. Hujan, guyur hujan dari jam 5:30 tadi Rambutan. Baru berhenti nih. Ini udah jam 9:30. Ada 69 RB Sinar Jaya Prokertonya perpal. 67 RB untuk Wonosobo perpal nih. Ah, cuma ada Persada doang ya. Sama Dewi Sri, Asta Putra dan Safari. Nih, penumpang Persada ramai. Untuk Pekalongan Banyu Putih. Mantap Persadanya nih. Penumpangnya mantap juga Persada, ramai. DMI kemana DMI ini 58 RE nih Wonosobo perpal. Ah, penumpang Persada nih. Ah, ini Asta Putra mobil Solo dan Safari. Masuk ALS. Ini dari Sumatera untuk ALS-nya. Mampir sebentar di Kampung Rambutan. Siapa tahu ada penumpang yang arah ke Jawa, ke Surabaya untuk ALS-nya. Banyak banget tuh paketnya. Ah, Terminal Kampung Rambutan ini. Kayak gini nih.
Marita Cianjur. Berangkat nih Marita. Satu lagi armada Marita baru datang dari Cianjur nih, itu yang satunya. Yang satunya itu, oh itu baru datang dari Cianjur juga tuh yang satu ya, masuk ke pool. Gak bisa berangkat, penumpang SP, terminal kampung rembutan ya. Nih untuk armada Persada, Pekalongan Banyu Putih, udah siap-siap nih untuk berangkat. Nah untuk Asta Putra di Solonya berangkat. Ah persadanya berangkat nih. Di depannya Safari berangkat juga nih. Ah Safarinya berangkat, persadanya berangkat, disusul Asta Putra. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Masuk armada ANS dari Sumbar. Ini ANS apa? ANS masuk dari Sumbar nih. Kayaknya kayak telat nih untuk di Sumbarnya, jam segini baru masuk. Biasanya jam 8 udah masuk ini, jam setengah 8 untuk di Sumbar. Nah untuk penumpang ALS lagi istirahat, ngopi-ngopi dulu, capek dari Sumatera. Habis istirahat lanjut ke Jawa dia untuk ALS. Nah penumpang ALS-nya nih lagi ngopi-ngopi, istirahat, ngopi-ngopi cantik. Kecapean dari Sumatera nih. Ah, Dewi Sri-nya belum berangkat ini, penumpangnya belum ada juga itu. Untuk armada Sinar Jaya Group, 3 armada Perpal malam ini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton videonya Bang Ju Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Ju Channel biar bisa lebih berkembang lagi. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.